Assalamualaikum, bosku. Welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan! Tiba-tiba, jejak energi iblis dingin bergelombang keluar dari tubuh Ye Chen dan menyapu kerikil, dan merusak hutan sekitarnya. Penampilannya juga berubah secara dramatis. Rambut hitamnya yang tebal dan panjang berubah menjadi merah darah dengan kecepatan tinggi, dan mata hitamnya memerah. Ketika pola iblis muncul di tengah-tengah alisnya, niat membunuhnya meningkat secara dramatis. Iblis agung, Luzi melangkah mundur. Ah, ganas dan niat membunuh menghabiskan kecerdasannya secara bertahap. Sekarang dia adalah iblis. Khawatir dengan perubahan aneh, Ye Chen. Lu Zi memegang pedang dengan tatapan tajam dan ingin membunuh Ye Chen segera jika meninggalkan masalah. Tubuh Ye Chen ditembus oleh pedang Lu Zi, muncrat darah. Ye Chen mengangkat kepalanya sekaligus menatap Lu Zi dengan mata merah dan lidah menjilat. Jantung berdebar kencang, Lu Zi terasa dingin dari kepala hingga kaki, seolah ditatap oleh monster. Pertarungan antara Ye Chen dengan mode iblis melawan Lu Zi dari sekte King Yun, orang yang telah menghancurkan kultivasi Ye Chen sebelumnya. Lu Zi meletakkan pedang di depannya untuk menangkis serangan Ye Chen. Retak, pedangnya hancur oleh telapak tangan Ye Chen dan dia juga muntah darah ketika melangkah mundur. Lu Zi segera menerapkan keterampilan rahasia. Ye Chen tidak melindungi diri atas serangan Lu Zi sekarang dan lubang pendarahan menusuk tubuhnya. Ye Chen melambaikan tangan lagi dan memukul Lu Zi hingga berdarah dengan tinju guntur. Kali ini, Lu Zi tertindas. Ye Chen mengalahkan Lu Zi dalam kecepatan dan kekuatan setelah transformasinya menyerupai iblis. Yang paling penting adalah kurangnya pertahanan Ye Chen. Ye Chen terus menyerang dengan gila. Namun, Lu Zi kehilangan kemauan dan keberanian karena takut akan penampilan iblis Ye Chen. Saat pedang Ye Chen menembus dada Lu Zi, pertempuran berakhir. Mata Lu Zi menonjol keluar dan darah menggulung mulut. Lu Zi mungkin mati di hutan belantara dan menyesal berburu Jining Suang dari rasa keinginan merasakan tubuh Jining Suang. Kamu ingin tahu siapa aku? Ye Chen tersenyum misterius, sepertinya beradaptasi dengan bentuk barunya setelah berubah, mendapatkan kembali kecerdasannya dan mengingat kebenciannya. Ye Chen perlahan melepas topeng dan mengungkapkan wajahnya yang tampan. "Itu kamu? Tidak mungkin. Aku memecahkan lautan intimu." "Luar biasa," mata Lu membesar. Luzi sangat terkejut dan ketakutan ternyata di balik topeng adalah orang yang pernah ia lukai. Di luar harapannya, kultivator pada tahap kondensasi Qi yang dia lawan adalah mantan murid dari sekte Zeng Yang. Selain itu, murid itu tidak hanya bisa berkultivasi lagi tetapi juga berubah menjadi iblis. Semuanya tidak dapat diterima oleh Luzi. Ye Chen memakai topeng kepala hantu lagi, seperti iblis nyata dari neraka. Ye Chen berkata kehidupan selanjutnya, jangan kesal dengan yang tidak seharusnya kau ganggu. Ye Chen memadukan energi vitalnya dengan energi iblis, memasukkannya ke pedang merah dan menghancurkan jantung Lu Zi. Lu Zhi runtuh dalam embusan angin sedingin es dengan keheranan berkilauan di matanya. Ye Chen terhuyung setelah membunuhnya. Berdarah, Ye Chen terluka parah jika garis keturunan iblisnya tidak bangun pada saat yang kritis. Ye Chen mungkin telah dibunuh. Ye Chen jatuh ke tanah saat angin dingin melolong. Dalam keheningan, bentuk iblisnya surut, rambut merah darah kembali berubah menjadi hitam. Niat iblis memudar, dan pola di tengah alisnya menguap. Hutan yang dalam berdesir. Jining Suang yang menutupi bahunya bergetar dan mencari mereka dengan tergesa-gesa. Jining Suang terkejut melihat kematian Lu Zi yang dibunuh oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Sulit baginya untuk menjelaskan semuanya. Jining Suang berbalik ke Ye Chen. Ye Chen bernafas. Jining Sunak lega ketika melihat dada Ye Chen berdebar menandakan bahwa masih hidup. Ji Ning Suang berkata, aku pasti kehilangan nyawaku jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini. Bersyukur, Ji Ning Suang penasaran melihat Ye Chen mengenakan topeng. Keingintahuannya mendorongnya untuk membuka topeng pada Ye Chen dan ingin melihat penyelamatnya. Seketika sebelum tangan Ji Ning Suang ingin mengangkat topeng, Ye Chen tiba-tiba terbangun. Ye Chen bangun dan meraih lengan Ji Ning Suang tepat ketika dia hampir melepas topengnya. Apa yang kamu lakukan? Dia langsung duduk. Aku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Ji Ning Suang canggung karena kebohongannya diungkapkan. Kamu tidak perlu siapa aku, ketidakpedulian Ye Chen mengecewakannya. Ye Chen bangkit, meluncur ke arah Lu Zi dan mengambil tas penyimpanannya, api sejati muncul dan membakar mayat Luzi. Ye Chen menoleh padanya, dan berkata, aku tidak perlu kamu untuk membalas bantuan ini, hanya satu yang aku minta jangan mengungkapkan sesuatu kepada orang lain apa yang terjadi di sini. Ji Ning Suang mengangguk dengan lembut dalam diam. Ji Ning Suang menduga Ye Chen menjadi murid sekte Heng Yue karena mantra guntur surgawi, dan memahami bahwa kecerobohannya menyelamatkan masalah bagi sekte. Sampai jumpa, Ye Chen melangkah keluar menghadapi kepergiannya. Ye Chen ingin mengatakan sesuatu tetapi tutup mulut. Tanpa diduga, Ye Chen berhenti setelah mengambil beberapa langkah dan melihat Jin Ning Suang berdiri di belakangnya. Berbaring di tanah, dia pucat dan terengah-engah. Luka di bahunya berkilau dalam cahaya hitam beracun. Ye Chen berbalik tidak jadi pergi dan menuju Jining Suang. Ye Chen tak tertahankan melihat kekasih masa lalunya sekarat di hutan belantara karena racun atau dimakan oleh binatang iblis. Hanya sekali ini saja aku akan membantunya. Tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Ye Chen memperingatkan dirinya sendiri. Pada malam hari, api unggun terbakar di hutan. Ye Chen menghilangkan racunnya dengan api sejati dan duduk dalam posisi lotus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ji Ning Suang menatapnya diam-diam tetapi menemukannya tidak bergerak. Ji Ning Suang kecewa karena dia tetap diam bahkan dengan kecantikan duduk di sampingnya. Akhirnya, Ji Ning Suang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu adalah murid dari sekte Heng Yue. Duduk seperti seorang biarawan dalam mediasi, Ye Chen diam ketika mendengar pertanyaannya. Ji Ning Suang berbisik, aku hanya ingin membalas budi. Ye Chen menjawab, tidak dibutuhkan. Wajah di bawah topeng itu tanpa ekspresi. Siapa namamu? Ye Chen menjawab, Chen Ye, Ye Chen memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya menjawab dengan dingin. Sikap apatisnya memaksanya untuk berlutut dengan kedua tangan dan tetap diam. Jin Ning Suang ingin tahu tentang penyelamat di depannya. Ye Chen bergumam dalam hati, bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu orang yang duduk di depannya adalah mantan pacarnya. Aku duduk di depanmu, kamu tidak bisa mengenaliku. Topeng menutupi segalanya. Ironis dan kesedihan muncul dalam benaknya. Segalanya terbukti, Jin Ning Shuang tidak cukup mencintainya, tidak peduli sekarang atau di masa lalu. Kalau tidak, dia bisa mengenalinya dalam jarak dekat. Aku bisa mengenali kekasihku pada pandangan pertamaku, tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku melakukan ini dengan hati bukan mata. Jin Ning Shuang cinta kita telah hilang. Senyum sedih terbuka di bawah topeng, mata tertutup. Sekarang menjadi tenang. Api unggun terbakar dan Ji Ning Suang mulai berlatih. Ye Chen memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya. Transformasi iblisnya selama pertarungan dengan Lu Zi aneh. Demikian juga, perubahan di penginapan yang tiba-tiba menerobos tiga langkah, tidak sesederhana itu. Bagaimana aku punya darah iblis? Ye Chen bergumam dalam kebingungan. Cairan roh dalam labu emas ungu kecil mengingatkannya. Perubahan menakutkan terjadi ketika Ye Chen minum cairan roh malam itu. Apa yang terjadi malam itu adalah kuncinya. Di sepanjang jalur pemikiran ini, ia menyadari cairan itu berubah setelah memasukkan tungku kecil ke dalam labu. Sesuatu dimurnikan dari tungku oleh labu dan diintegrasikan ke dalam cairan. Jadi cairan roh berubah." Petik 2. "Jika demikian, ekstraksi dari tungku harus mempunyai hubungan dengan iblis." Ye Chen mendengar beberapa kisah tentang iblis kuno ketika dia mencari informasi untuk sekte Zengyang. Ketika berbicara tentang iblis, sekte yang kuat dan misterius klan iblis harus disebutkan. Para anggota klan kuno ganas dan haus darah diklasifikasikan sebagai iblis oleh kultivator biasa. Mereka berkali-kali membantai di negeri ini, tetapi muncul tanpa alasan. Aku memiliki garis keturunan iblis, dan benda yang disempurnakan oleh tungku harus berupa darah iblis. Penindasan pagoda Luzi membangkitkan energi iblis terjaga. Ye Chen merenung, dan sepertinya memikirkan segalanya. Ye Chen takut dengan niat membunuh dan kekejaman yang telah menghabiskan kecerdasannya setelah transformasi iblisnya. Jika dia menyerah pada niat membunuh, dia pasti monster yang merindukan pembunuhan dan kehilangan akal sehat. Namun, Ye Chen juga menginginkan kekuatan luar biasa bergulir di dalam tubuhnya setelah transformasi. Energi iblis akan menjadi salah satu kekuatan tersembunyi jika aku bisa mengendalikan kekuatan iblis darinya tanpa kehilangan kecerdasanku. Tenang, Ye Chen mencari petunjuk keterampilan dalam darahnya, sesuatu yang tidak biasa dirasakan. Itu tidak mudah baginya untuk mengaktifkan skill itu karena darah iblis kecil dan energi iblis lemah. Itu hanya muncul pada saat yang berisiko. Ye Chen menebak dan bergumam. Segera Fajar menyingsing. Saat matahari terbit, Ye Chen terbangun oleh tiga jejak energi dari jauh dan membuka matanya perlahan. Tiga tetua sekte dari sekte Zeng yang terbang, termasuk Wu Changqing. Ji Ning Suang telah menjadi fokus pelatihan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berusaha keras untuk mencarinya. Ye Chen menggerutu sudah waktunya baginya untuk pergi. Jika Wu Changqing memperhatikannya, akan timbul masalah. Ye Chen bangkit sekaligus, mengambil pedang Heavenly Pagoda dan berniat untuk bergegas ke hutan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar harapannya, Ji Ning Xiaong juga berdiri dan bertanya dengan lembut, Akankah aku melihatmu dalam kompetisi di antara tiga sekte dalam dua bulan? Ye Chen menjawab, iya, dan langsung pergi menyelinap ke hutan lebat. Melihat bayang-bayangnya yang memudar setelah kepergiannya, Ji Ning Suang kecewa dan menyesal karena tidak melihat wajahnya dan harus mengidentifikasi satu persatu di kompetisi nanti. Sampai jumpa dalam dua bulan. Ji Ning Suang tersenyum. Wu Changqing dan dua penatua lainnya tiba di belakangnya. Ji Ning Suang, Mengapa kamu di sini? Wu Changqing lega dan menghela nafas ketika menemukan Jining Suang dengan baik. Kamu adalah orang roh Suan dan masa depan sekte kami. Kamu baik-baik saja, penatua sekte lain membelai janggutnya, sekte master telah membuka kolam roh Suan. Tubuhmu akan bangun dan basis kultivasi meningkat setelahnya. Kamu jenius muncul seribu tahun dan pasti akan mengalahkan murid-murid linier dari dua sekte lain di kompetisi. Butuh satu hari bagi Ye Chen untuk kembali ke sekte Heng Yue. Di pintu masuk kediaman Paman Zhang, dia mendorong membuka gerbang dan kaget melihat kekacauan di kebun dengan pohon buah roh ditebang. Ada apa? Ye Chen bergegas ke dalam ruangan, tetapi tidak ada orang di sana. Apa yang terjadi setelah aku pergi? Dengan firasat, Ye Chen melompat keluar dari taman dan memanjat gunung. Beberapa murid menatapnya pada saat kedatangannya. Ye Chen kembali. Akhirnya, dia kembali. Hua telah disiksa selama ketidakhadirannya. Sama dengan Zhang Feng Nain dan burung itu. Mereka telah dipukuli hingga setengah mati. Kepala Ye Chen berdengung. Ye Chen meraih seorang murid dan menatapnya dengan sepasang mata merah darah. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Huwa dan Zhang Feng Nian selama kehadiranku? Murid itu takut dan tergagap. Kiao dari puncak Ren yang ingin menantangmu di Win and Cloud Arena, tetapi tidak menemukanmu. Jadi, dia melampiaskan kemarahannya pada Huwa dan Zhang Feng Nian. di mana mereka teriak Ye Chen. Murid itu menunjuk ke arah peron dengan jari gemetar. Hari ini Ki Yun dari puncak Ren yang akan berduel dengan Hua. Mengejar kematian. Sembari tertawa, Ye Chen melepaskan cengkeramannya dengan marah, berbalik dan bergegas ke sana. Murid itu tersentak dan mengikutinya dengan tergesa-gesa, ayo, Ye Chen akan pergi ke arena. Drama akan dimulai. Arena hari ini sangat sibuk, seperti biasanya. Para penonton berkumpul di bawah dan menatap dua sosok di arena dengan mata mereka yang berkilau. Mereka adalah Hua dan remaja bernama Kyun. Pertarungan itu sangat panas. Hua menyerang dengan gila, dengan tongkat besi hitam di tangannya, namun memar dan luka-luka berserakan di tubuhnya karena dia adalah seorang kultivator baru. Ki Yun, dengan tenang, mengelak dengan mudah dengan langkah-langkah ringan dan menyakiti Hua, sepertinya tidak berjuang tetapi membodohinya. Kamu sangat lemah. Mencibir, Ki Yun membuang tinjunya dan menjungkir balikkan Hua, yang jatuh ke tanah dan banyak darah. Ki Yun melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan berjalan menuju Hua, menyindir, kamu tidak berguna. Begitu juga Ye Chen. Dia tidak berani menerima tantangan kami dan melarikan diri seperti seorang pengecut. Hua dengan marah, aku tidak mengizinkanmu untuk menjelekan kakakku. Sambil menggertakkan giginya, Hua mencoba yang terbaik untuk berdiri dan mengangkat tongkat sambil terhuyung-huyung. Kyun berkata, Anda berani menyakitiku dengan basis kultivasi yang lemah. Ki Yun tersenyum dingin. Tidak peduli bagaimana Hua mengerahkan kekuatannya, tongkat tidak bisa menyingkirkan cengkeraman Ki Yun. Pergi. Ki Yun berteriak dan menendang Hua pergi. Sebelum Hua berdiri, dia menghantam lutut Hua dengan jejak energi pedang, mematahkan kakinya dan mengubahnya menjadi pria yang tidak berharga. Aku tidak mengizinkanmu mengejek kakak. Hua berjuang dengan semua kekuatannya dan menempel ke kaki Qi Yun dengan kedua tangan. Dua meridian lengan Hua dipotong oleh dua jejak energi pedang berikut. Qi Yun melihat ke bawah di atas meja batu giok di bawahnya, di depannya duduk Qi Hao. Dia tersenyum mengerikan ketika melihat Hua cacat. Ye Chen, itu adalah harga yang membuatmu kesal. Qi Hao tertawa ganas, Kau akan melihat orang yang kamu sayangi sekarat jika kamu masih menghindar. Berdengung, sesuatu bergetar tinggi-tinggi. Pedang besi yang berat dan lebar terjatuh dari kejauhan, menghantam udara. Itu adalah pedang Heavenly Pagoda. Seseorang langsung mengenalinya. Ye Chen datang. Pedang membuka jalan dengan tuannya mengikuti di belakang. Bang! Saat pedang ditanam di arena dan menimbulkan suara keras, Ye Chen bergegas ke sini. Hua, nyeri seolah jantung membeku, ia datang pada Hua langsung tanpa penundaan dan menemukannya berdarah di seluruh tubuhnya. "Kakak, kamu, kamu kembali." Darah memompa dari mulutnya. Wajahnya terluka dengan kejam dan mata besar jernih kabur. "Mereka, mereka menculik kakek dan elang kecil." Mereka memanggilmu pengecut. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk menyakiti mereka atau membiarkan mereka mengatakan bahwa kakak seorang pengecut. Ye Chen sama-sama tersentuh dan sedih. Ye Chen lah yang harus disalahkan. Zhang Feng Nian dan Hua tidak mungkin diintimidasi jika bukan karena dirinya. Kamu Ye Chen. Ki Hao meraung dan melompat pada arena seperti serigala ganas, Aku menunggumu terlalu lama. Ye Chen tidak bergerak tetapi menyembuhkan Hua. Dia peduli tentang Hua lebih dari membunuh Qi Hao. Qi Hao sangat marah karena pengabaian Ye Chen dan meninju dia di udara. Bergerak, Ye Chen menderita detak, darah mengalir dari sudut mulutnya sekaligus. Ye Chen tidak ingin mengalihkan perhatiannya dari menyembuhkan Hua. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qi Hao melambaikan tangannya dengan gila dan memukul Ye Chen untuk kembali dan muntah seteguk darah. Saat cahaya dingin melintas di mata Qi Hao, niat membunuhnya dipicu. Dentang, sebuah pedang terhunus dan jatuh ke kepala Ye Chen. Jika pedang menyentuhnya, dia harus mati. Tiba-tiba, panah mirip pelangi ditembak jatuh. Tiba dalam sekejap, bang. Saat logam berderak, panah itu menghancurkan pedang Ki Hao. Itu adalah serangan panah Siung Er. Persetan gila, ketika kutukan keras terdengar, Siung Er muncul dengan marah. "Kamu ingin mati juga?" Ki Hao bergemuruh dengan kasar. "Cepat atau lambat, aku akan membalas kamu," Siung Er menjawab dengan dingin. Dia tidak sopan kepada Qi Hao karena keluarganya dan klan Qin adalah perseteruan. Tapi dia memilih untuk berdiri di samping Ye Chen segera dan menempatkan satu pil ke mulut Hua. "Maaf, aku baru saja kembali." Xiong Er meminta maaf kepada Ye Chen sambil mentransfusikan energi vital ke tubuh Hua. Jika dia tidak membawa Ye Chen ke pelelangan, Hua dan Zhang Fengnian mungkin tidak akan tersiksa. Kita sahabat, jangan katakan itu. Ye Chen menarik telapak tangan di punggung Hua, "Tolong jaga Hua, aku pergi untuk mengakhiri hidup orang yang menyakiti orang terdekatku." Xiong Er mengangguk dan membawa Hua pergi oleh sekelompok awan yang terbuat dari energi spiritual. Buat dari energi spiritual